Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita masih lagi ada beberapa potongan daripada hadis yang lepas, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Tuhur itu separuh daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wasubhanallahi walhamdulillahi tamla'an ma bainas samawati wal ardh. Subhanallah walhamdulillah memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi. Yakni antara langit dan bumi dipenuhi dengan lafaz subhanallah alhamdulillah, seperti mana yang telah kita sebutkan. Wassalatu nurun, dan salat itu nur, salat itu cahaya, dan kita telah syarahkan maknanya. Dan ada bahagian yang belum kita habis, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sambungan hadis tadi, iaitu was-sadaqatu burhan was-sabru diya wal-qur'anu hujjatul laka aw 'alayka kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Was-sadaqatu burhan, sedekah adalah burhan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Burhan maksudnya hujah. Sebab tu dalam Al-Quran kita Allah sebut, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkanlah hujah-hujah kamu jika kamu orang yang benar. Burhan maksudnya bukti, bagi buktilah. Kalau kamu orang yang benar, kamu bagi bukti. Allah challenge orang-orang yang bukan, orang-orang kafir yang tidak beriman, yang mengingkari Allah Jalla wa'ala, supaya mendatangkan burhan, mendatangkan bukti jika mereka orang yang benar. Nah, selalu saya sebut bahawasanya Allah ni tak perlu cabar sesiapa. Kerana Allah Jalla wa'ala kebenarannya, Allah itu kebenaran. Allah itu namanya Al-Haq. Tapi dia memberikan peluang kepada orang kafir hatta untuk membuktikan mereka adalah orang yang benar, dengan mereka mendatangkan burhan, mereka mendatangkan hujah. Apabila seseorang melakukan sedekah, dia adalah hujah, bukti kepada imannya. Kerana sedekah susah. Nak senyum senang, nak bermanis kata senang. Tapi untuk mengeluarkan harta kita, memindahkan milik kita menjadi milik orang lain, RM1,000 dalam akaun kita bagi kepada orang, RM50 dalam dompet kita bagi kepada orang tu, lillahi ta'ala. Kalau bagi terkenyai sikit, sosok abang ambil gambar, tu cerita lain lah. Itu ada untung kan, kadang-kadang duit sikit cek usah pintu. Oh. Tapi apabila satu orang tu bagi,
Ini lillahi ta'ala, ini bukti kepada iman. Wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dapat memelihara kebakhilan dirinya, maka mereka orang yang berjaya. Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang tanda kiamat. Idza ra'aita shuhan muta wa hawa muttaba wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alayka bi khasati nafsik. Apabila engkau melihat shuhan muta, hawa nafsu yang ditaati, kebakhilan yang ditaati, wa hawa muttaba' dan hawa nafsu yang diikuti, wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih, dan kagumnya setiap orang yang mempunyai pandangan dengan pandangannya. Dia tak kagum dengan nafsu Quran dan sunnah. Dia kira ini pandangan saya. Sebab pandangan yang dia kagum tu dia gulu, sehingga dia mengkafirkan pandangan orang lain. Ini bahaya. Kadang-kadang dia kafirkan orang lain. Sebab apa? Sebab terlalu kagum dengan pandangan dia. Agama ada keluasan. Ada bab kita tak boleh berbeza. Ada bab kita boleh berbeza. Tapi Nabi kata, kalau kamu tengok macam tu, kamu kena pegang diri kamu sendiri. Kena pegang diri kamu sendiri. Ini apabila satu orang boleh bersedekah, maka Nabi SAW kata burhan. Kadang-kadang bukan burhan untuk orang, bukan bukti pada orang, bukti untuk diri kita sendiri. Kita cakap pandai kan, kita cakap itu ini, lepas tu orang susah main kat kita. Kita cari, dan dompet kita ada 500, kita cari hak 5 rupang. Siapa pun tak tahu kan, siapa pun tak tahu. Kalau orang tahu mungkin kita orang pula 3 ringgit. Tapi dia jadi bukti pada diri kita. Itu mengukur kadar kita. Kita beriman tak kepada Allah Jalla wa'ala? Sebab agama pun tak suruh kita bagi sampai habis. Sebab tu dia tak boleh bagi sampai habis. Wa kana baina dhalika qawama. Dia antara keduanya, jangan sampai bagi sampai habis, jangan pegang sampai habis. Orang yang bagi yang sampai habis ni dalam rekod siapa dia? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Nabi tanya, apa yang tinggal bagi engkau wahai Allah wa Rasul? Allah dan Rasul. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata sebenarnya benda tu orang lain tak boleh buat, Abu Bakar buat, Nabi tak kata apa. Sebab padan dengan iman Abu Bakar. Lepas tu dia cari lainlah. Kita kalau sedekah sampai habis, lepas tu tak ada apa, lepas tu balik dia kata istilah di sedekah tadi. Maka satu orang bersedekah bagi lillahi ta'ala, tak duduk dalam dompet kita, kita pergi makan lagi habis, alhamdulillah rezeki lah. Tapi kalau kita bagi lillahi ta'ala, tersimpan di sisi Tuhan. Siapa tak boleh ambil akaun tu, tersimpan hingga kiamat. Melainkan kalau kita pergi bagi ke orang, kita pergi kebah atau orang lah, kita maki orang, kita cerca orang ambil akaun kita, Allah pun tengok akaun kita, bagi ke orang. Setengah orang dia buat layak buruk. Dia kata, aku pahala tak mau buat banyak sebab aku suka rajin buat dengan orang. Sambil rugi dia pun ambil pahala aku. Dalam hadis kata, kalau fa in faniyat hasanatuhu, jika habis dah semua pahala-pahala dia, Allah apa? Allah ambil dosa orang buh atas dia. Kan? Ambil dosa orang bubuhkan dia, fa turida finnar, kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Sedekah burhan. Cuma nak bagi sedekah ni, bagi sedekah tempat yang boleh bagi sedekah lah. Tempat boleh bagi sedekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Al-Quranu hujjah. Quran ni hujjah. Hujjah maksudnya apa? Macam tadi, Quran ni pembela, bukti.
Sebab itu salah satu daripada nama Al-Quran apa? Al-Furqan. Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha suci Tuhan yang menurunkan Furqan ala 'abdih. Liyakuna lil 'alamin nadhira. Supaya hamba-Nya itu iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Akram, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi lil 'alamin nadhira, memberi peringatan kepada sekalian alam. Ini dah nombor apa pula ni? W6557R minta diubah. Siapa pula? Oh, dia pakai. Dia macam ni lah, malam ni dah kuliah. Kalau siapa yang rasa nak balik tu, dia parking yang tempat yang mudah dia balik. Kan? Pasal ni malam ni ramai main dengan kuliah, bukan main dengan debat lagi. Kacau. Ni pun hujah-hujah ni macam tu kan. Anu. Asal debat-debat ni orang tak payah duk ajak lah kan. Kita ajak orang, kita kena main. Ni cerita. Cerita lain, lain. Tajuk lain. Saya nak cerita tajuk lain. Tajuk lain. Saya ada satu kawan. Kawan saya cerita dari sini kan. Dia cerita saya dulu tentang keberanian dia. Berani kawan dia. Dia kata, ni tak ada kena-mengena dengan yang hidup atau mati. Dia kata, dia dulu berani. Ada sekumpulan gangster ajak dia bergaduh. Dia pi seorang dia. Dia kayu bersikat. Kayu-kayu. Dia sampai-sampai. Dia tengok gangster ramai. Ada kayu, parang, besi. Dia tungkat basikal, dia pi kat kepala gangster, tangan kosong. Dia pi dekat kepala gangster tu, gangster tu, kepala gangster tu bubuh penampak. Pong, pukul dia. Dia jatuh, dia kata, aku jatuh. Aku bangkit-bangkit. Aku ambil basikal ke balik. Cerita awal tu macam hebat, tapi ending dia macam biasa. Itu cerita kawan saya, dia cerita masa sekecil-kecil tu. Dia pun barangkali ada lagi ke tak pun tak tahu. Tak ada kemana-mana dengan hidup tu pun mati. Al-Quran hujjah. Quran adalah hujjah. Sebab tu salah satu daripada nama Al-Quran yang kita sebut, Allah Ta'ala kata, iaitu nama apa? Al-Furqan. So kita pakai Umar Al-Faruq kerana dia membezakan antara yang benar dan yang salah. Kan Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal Al-Furqan. Quran Furqan, pembeza. Kalau kita baca Quran, kita tak boleh nak bezakan benar dan salah. Artinya kita tidak begitu membaca Al-Quran. Saya ke, tuan-tuan ke, sama. Sebab dunia penuh dengan penipuan. Apakah dua perkara, dua zat yang paling berbeza? Saya sebut dah, iaitu Tuhan dan syaitan. Allah Jalla wa'ala, zat Allah tak sama dengan syaitan. Tapi manusia boleh keliru antara Tuhan dan syaitan dalam hidup ni jika sekiranya tidak mendapat petunjuk. Ramai manusia yang kononnya mencari agama Tuhan tapi akhirnya bertemu dengan ajaran syaitan. Sebab dia mencari tanpa panduan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, apa tuduhan orang-orang musyrikin kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Antara tuduhannya apa? Tukang sihir.
Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun sihrun mubin. Apabila dia datang dengan bayyinat, bukti-bukti, mereka kata ini sihir yang nyata. Sihir ni apa dia? Sihir ni ialah satu amalan atau perkara kejadian khariq lil 'adah yang keluar daripada kebiasaan yang berlaku di tangan manusia atau seseorang biwasitati syaitan, dengan perantaraan syaitan. Sihir daripada syaitan. Sedangkan yang Nabi bawa ialah wahyu, wahyu daripada Tuhan. Boleh musyrikin samakan wahyu Tuhan dengan ajaran syaitan? Pun begitu punyalah berbeza antara Tuhan dan syaitan. Ada orang terpengaruh dengan dakwah musyrikin, menganggap Muhammad adalah tukang sihir, sedangkan Muhammad membawa wahyu. Betapa dunia ini sangat mengelirukan. Mengelirukan. Sebab tak wagharat humul hayatu dunia. Mereka ditipu oleh kehidupan dunia. Dunia ini mata'un hurur. Perhiasan yang menipu. Oleh kerana dunia menipu, tak ada ubat kepada penipuan ini, melainkan manusia mesti dibimbing supaya dia ada panduan. Macam orang berjalan hari ini nak pergi mana-mana, takut sesat, dia ada GPS. Tengok sampai, kadang-kadang pun sampai tempat lain juga. Sebab bila dia ada, dia confident. Dia kata, hantar orang nak main rumah aku ni. Tak apa, aku tengok GPS. Allah turunkan Al-Quran supaya manusia tahu ke arah mana manusia nak tuju. Maka Quran hendaklah besar, azim. Quran hendaklah besar. Maka setiap hari orang baca Quran, baca Quran, baca Quran. Duduk saya saja, kita duduk teringat ayat Quran. Patutlah Quran kata macam ni, patutlah Quran kata macam ni. Yuzakiruna, Quran mengingatkan kita. Sebab tu nama, salah satu nama Quran ialah Az-Zikr. Quran mengingatkan kita. Quran suruh kita fikir. Quran kata pada mereka, innama a'idhukum liwahidah. Surah Nabi kata, aku nasihatkan kamu satu perkara. Antakumu lillahi masna wa furada, thumma tatafakkaru. Kamu berdiri untuk Allah, sama ada dua-dua ataupun seorang-seorang. Kemudian kamu fikir. Quran, Quran aja. Maka orang Islam muliakan Quran. Orang Islam kena baca Quran. Melainkan jika ada keadaan-keadaan yang halang dia. Tapi fiqh ni luas. Kadang-kadang saya nak sentuh segi fiqh ni tentang bila orang tak boleh baca Quran, bila dia berjunub, dia tak boleh baca Quran. Dalam mazhab Ibn Hazmin Al-Andalusi, dia kata boleh, tapi saya ingat tak berapa kuat kaul itu. Berjunub sebab alasan dia, dia kata surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihantar tu kepada orang yang bukan Islam tu, mereka berjunub. Tapi ini kepada orang Islam. Junub ni tak ada masalah. Junub ni boleh hilang. Macam mana nak hilangkan junub? Dengan mandi. Dengan mandi. Orang yang tak ada ayat sembahyang, boleh baca Quran tak? Boleh tak? Boleh. Boleh baca. Dengan sepakat para ulama, mereka boleh baca Quran. Soal pegang lain. Pegang ada khilaf. Tapi baca Quran, orang yang tak ada sembahyang, boleh baca. Wanita yang haid boleh baca Quran ke tak? Pasal haid ni tak boleh nak dihilangkan. Kalau berjunub tadi, aku ni berjunub ni tak boleh baca Quran. Apa dia buat? Dia pergi mandi ya. Wanita istihadah
istihdar yang sentiasa keluar darah, dia bukan haid, dia dah darah penyakit. Di kalangan isteri-isteri para sahabat kadang-kadang ada sampai bertahun istihdar. Boleh baca Quran tak? Mereka boleh baca Quran. Kerana mereka itu darah penyakit. Boleh baca Quran. Dengan jumhur para ulama, ya, boleh baca Quran. Tidak nanya orang mereka, tak boleh baca Quran tahun-tahun. Yang timbul khilaf di kalangan para ulama ialah wanita yang haid boleh baca Quran ke tak? Oh, tadi dengar ni demam pula bapak tu. Para ulama berbeza pendapat dalam hal ini sekurang-kurangnya kepada tiga kaul. Pertama, mereka yang menyatakan tak boleh baca Quran bagi wanita yang haid, dan tidak boleh baca Al-Quran bagi wanita yang berjunub. Bagi orang yang berjunub, tak mesti wanita lah, lelaki pun lelaki pun sama lah mana. Ini adalah merupakan pendapat yang telah dikeluarkan oleh dalam mazhab Hanafi. Ada pendapat ni disebut dinukil daripada Imam Malik kaul ini, dan juga dalam mazhab Syafi'i. Alasannya ialah, antara alasan mereka ialah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah, dikatakan diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la yaqra'ul qur'ana aw la yaqra'u al haid wal junub syai'an min al qur'an. Orang haid, orang berjunub tak boleh baca sikit pun daripada Quran. Hadis ni telah berlaku perbahasan di kalangan para ulama tentang kedudukan hadis. Kesimpulan daripada hadis ni, ulama hadis bersetuju hadis ni dia tak kuat. Sebab dalam rawi hadis ni, dia rangkaian hadis tu, ada satu orang rawi nama dia Ismail bin Ayyash. Ismail bin Ayyash adalah satu orang rawi yang mana riwayat dia, kalau dia ambil daripada ahli Hijaz, Al-Hijaziyin, riwayat dia dikira dhaif di sisi ahli hadis. Kalau dia ambil daripada Syamiyin, daripada orang Syam, tak apa, kerana dikatakan dia waham. Waham ni satu bab ilmu dalam hadis, dia mudah dia keliru kerana dia orang ada cara dia trace hadis tu. Kalau dia main melalui rawi ni, dia tahu riwayat dia kalau daripada orang Hijaz tak boleh dipegang. Riwayat dia daripada orang Hijaz tak boleh dipegang. Okey. Ini kau hujah yang digunakan yang pertama. Hujah yang lain yang mereka gunakan dalam masalah ini ialah hadis yang mana menyebut bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang berjunub ni tak boleh baca, nabi ini dia tak baca apa-apa pun semasa dia berjunub daripada Al-Quran. Dia tak baca apa pun daripada Al-Quran. Dan cuma hadis ni dia ada Abdullah bin Salamah, rawi ni dianggap sebagai riwayat hadis ni pada ujung hayat dia, dia ada taghayyur dalam pemikiran dia, dia tak ingat hadis, dia anggap dhaif. Saya nak simpulnya, kesemua hadis-hadis yang membabitkan masalah tak boleh baca, orang haid tak boleh baca Quran ni, tidak ada satu pun yang betul-betul dia anggap sahih ataupun hasan di sisi para ulama yang berhujah menolak pendapat ni. Pendapat yang kedua kata, hari tadi kata tak boleh, tapi hadis-hadis mereka dhaif. Pendapat kedua kata orang berjunub dan orang haid dua-dua boleh baca Quran. Tadi saya sebut. Tapi pendapat ni pun tak kuat sebab junub ni ada dalil tak boleh baca. Haid tak ada dalil. Haid berbeza dengan junub. Pendapat yang ketiga ialah pendapat dalam mazhab Imam Ahmad yang menyatakan bahawasanya orang yang berjunub tak boleh baca Quran, tapi orang yang haid boleh baca Quran.
Kalau tanya saya, wallahu alam, saya sokong pendapat yang ulama-ulama pada bahagian ketiga ni. Kerana hujah mereka saya rasa lebih kukuh, kerana mereka menyebut kerana tidak ada hadis yang boleh digunapakai untuk melarang orang haid baca Quran. Kemudian haid pula bukan di tangan orang wanita. Jika mereka tu dihalang untuk baca Quran dalam tempoh berkenaan, berarti habislah kebaikan yang banyak bagi mereka. Terutama pada bulan puasa dan seumpama, dah lah semayang tak boleh. Puasa tak boleh. Quran pun tak boleh baca. Duk tengok gambar Indonesia. Dah lah, tak semestinya lah kan. Tapi tak tahu, tengok ramai orang Melayu boleh duk cakap Indon, tengok gambar Indon kot. Okey. Tapi maksudnya, kalau ada orang tak mau baca Quran kerana dia haid, kita tak boleh lah paksa dia. Kata hang tak reti, kita tak boleh kata, kerana dia pakai dalil tadi. Kalau ada orang baca Quran ketika dia haid, demikian juga ialah pendapat dalam Imam Ahmad yang telah mengemukakan alasan-alasannya. Dan Ibn Taymiyah antara menterjihkan, of course, kerana Ibn Taymiyah ni mazhab Hanbali, dia menterjihkan pandangan ni. Kalau tanya lajnah fatwa Arab Saudi pun memang dia terjih yang tu lah, sebab mereka Hanbali dan mereka menterjihkan ini. Dan saya rasa pandangan itu lebih mudah bagi Quran wanita, terutama mereka yang menghafal Quran, mereka yang jadi guru yang bertugas mengajar. Kalau tidak pasal apa cikgu tak mai hari ni? Cikgu tak ubah clear. Jadi anak murid balik saja kan. Jadi dengan itu maka pendapat itu lebih memudahkan. Orang tahu, kami tak mau, tak mau tak apa. Kita telah bagi tahu ini pendapat yang telah disebut oleh para ulama. Masalah bila tak setuju satu pendapat, orang bagi pendapat lain, gaduh duk kata orang kapiang. Hak ni demam banyak. Hak tu demam banyak. Hak demam tu kita kena bagilah ubat-ubat apa yang sesuai. InsyaAllah. InsyaAllah. Al-Quran hujjatul laka aw alayka. Quran adalah hujah kepada kamu ataupun ke atas kamu. Quran ini syifa, Allah kata. Ha, orang Melayu suka ni. Saya teringat. Ha, Hamka kata. Hamka buku yang saya sebut, teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor. Bukan pasal orang yang kena gam, yang kena gam bukan saya, Tok Imam tadi. Saya pun tak pergi negeri tu. Okey. Hamka dalam tulisan dia kepada Mufti Johor, dia sebut tentang masalah tuduh menuduh ni. Dia kata sebenarnya kaum lama ni, kaum tua pada zaman dulu, istilah dia. Zaman tu dia tuduh dah, tuduh orang kuat. Hamka tu yang duk sehari ni semua orang cakap kata Hamka, kata Hamka. Zaman dia Hamka ni dituduh Wahabi hangit. Baca buku dia. Baca. Orang patut orang Perlis ni baca teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor. Bagaimana Hamka jawab semua perkataan-perkataan. Hamka kata, kaum tua ni sebenarnya depa ni duk marah sangat kepada orang yang mereka tuduh Wahabi ni. Ha, dia tuduh kan. Kerana mereka ini adalah mengikut Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim. Sebenarnya dia kata kaum tua tu pun suka juga dengan Ibn Qayyim ni. Tapi dia pi ambil di ujung kitab, sedangkan kami mengambil di pangkal kitab. Sebab apa? Ibn Qayyim ni dia tulis satu kitab, nama dia Zadul Ma'ad. Dalam Zadul Ma'ad tu dia ada jilid, dia lima jilid. Jilid yang keempat ialah tentang jilid ni, bukan Ibn Qayyim buatlah, jilid ni hak cetak kemudian ni lah. Dalam jilid tu salah satu jilid dia tentang At-Tibbun Nabawi, tib perubatan Nabawi. Hak tu yang pakat dok berubat tu. Kata Hamka, hampa bab tu yang hampa setuju. Hak dia sebut banyak jilid lagi ni hampa tak baca. Ha. Kerana orang Melayu bab berubat ni dia setuju. Alhamdulillah lah. Quran pun kata kita, Quran ni pengubat. Wa nunazzilu minal Qurani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin.
wala yazidul zalimina illa khasara. Kami turunkan daripada Al-Quran ma huwa syifa, apa yang menjadi pengubat dan rahmat kepada orang mukminin. Rahmat Quran ni. Ada apa? Orang kadang-kadang rumah tu tak pernah dengar apa. Gedung-gedang muzik aja. Kena siapa-siapa keluarga dia kena hantu. Kok mana hantu tu main tak tahulah kan. Katalah si isteri dia, sebelum ni ustaz apa semua habaq. Dia tak pakai kata hampa mailah mayam mengaji tak ni. Mai tok bomo mana habaq kata hampa ni kena tutup radio ni, hampa kena pasang ayat Quran. Dia pasang. Jin ajak berkesan. Ada cerita, tak tahu riwayat Israiliyat ke apa. Satu cerita. Di kawasan, dikatakan cerita ni, saya dengar orang tua-tua cerita di Jordan dulu lah. Kawasan Mu'tah. Mu'tah ni kata dia apa? Orang tua-tua cerita, orang tua-tua Arab. Dia pun cerita betul tak betul tapi tak ada sanad. Sanad orang tua-tua lah. Dia kata kawasan Mu'tah ni. Dulu dia kata, bila mula buat universiti, ramai orang suka kena histeria. Kena histeria. Jadi macam-macam, duk pergi berubat, baca tak menjadi, jin ni tak menjadi. Salah seorang ulama Jordan tu, dia pergi berubat. Dia pergi, dia suruh kawan ni, hampa pergi dulu, kata ni, hang apa hajat lah, hang rakam main kat aku. Hampa bawa main. Zaman tu pakai tape lah, rakam. Jin ni ceramah. Jin hak masuk dalam badan orang ni ceramah. Hantar balik mai kat Syekh, Syekh kata, "Oh, jin ni ceramah." Pandai benda ustaz ni. Syekh pi tanya, "Dia tahu siapa yang hak masuk dalam?" Dia kata, "Sejak ada universiti ni, tempat kami jin ni tempat baik kami. Maksiat. Tak tahu nak buat apalah dengan depa ni dengan cara kami kena masuk dalam badan depa." Masuk dalam badan mereka jadi baik tu. Keluarga hak tak baca Quran, baca Quran. Hak tak mengaji, mengaji. Jadi baik. Dan ini cara nak bagi mereka balik-balik pada agama. Jin tu habaq. Saya syekh kata tak salah. Kerja dakwah ni kerja kami, ini kekurangan kami. Bukan kekurangan apa, jangan kacau dia lah. Jin tu pun ceritanya keluar. Tapi nak cerita macam tu lah. Kan? Kalau bab berubat ni, oh, hari ni selama ni makan tak bismillah. Minum tak bismillah. Kena masuk hantu, bomo kata nak makan bismillah, baru bismillah. Pasal dia faham Quran ni ubat hak penyakit jin dia. Syifa ni bukan syifa tu dia. Syifa ni maksud ubat rohani kita. Ubat kepada akhlak kita, ubat kepada kehidupan kita. Rahmat Al-Quran ini tak tambah kepada orang yang zalim, melainkan kerugian semata-mata. Ha? Kerugian semata-mata. Sebab tu baca Quran. Sampai orang dah tak baca Quran. Tu yang semayang tu duk baca Quran lah juga kan. Kena baca bagi banyak sikit. Dia pun yang lain semua menambah. Semayang kita tak menambah kita. Kan dia boleh qul huwallah kan, pas Fatihah qul huwallah siapalah juga kan, setengah tak ada apa Fatihah kan, masjid dah tak main. Sekurang-kurang kalau main masjid, dengar juga pagi-pagi orang baca Quran, dengar Quran. Quran ni rahmat, dengar dia pun rahmat. Kita tak perasan kot nampak rahmat, labang rahmat lekat belah kita ni ngawih mayang tadi, tak. Rahmat turun dan jiru orang. Bila dia dengar banyak Quran, dia ada ketenangannya. Dia syifa. Dia ubat diri kita. Ubat perangai kita. Bila orang yang baca Quran, ahli Quran, suka Quran, kita nampak ada syifa pada muka dia. Pada wajah dia. Kita kira ubat. Baca Quran. Nabi baca Quran nak bagi semangat. Turun ayat-ayat Quran cerita para Nabi yang lepas. Tujuan apa? Tujuan supaya bila Nabi baca tu, lunak hati Nabi. Oh, bukan saja Nabi kena uji, Nabi Musa pun kena.
Nabi Ayub kena, Nabi Ibrahim kena. Baca sekian banyak kisah ibratun, sebagai satu ibrah. Baca kisah kita, supaya Nabi jadi semangat, Nabi dapat Allah. Kita kisah tak apa-apa macam mai jampi jual 10 ringgit. Assalamualaikum Ustaz. Suami tengok liak 2-3 hari ni. Dia habak suami dia liak. Ustaz dia tak apa. Mayak. Ustaz, ada Ustaz sini tak apa lah kan. Bomor apa, dia pun jampi. Balik pergi dia minum. Jadi kalau macam tu Nabi tak payah dakwah Nabi. Letih dakwah Nabi baca ya Quran tu. Dia tiup bagi dia orang dia. Tapi kita pasal tak baca maksud Quran. Apa cerita peran Nabi? Kata kalau kata assalamualaikum Ustaz, tolong jambi sikit Nabi saya, suami saya ni liak. Orang utara ni sakit, orang orang negeri lain dengar tak faham liak. Liak ni bukan dia ni. Liak ni maksud apa? Cegah lebih lah kan. Macam tu. Jadi kalau kita, kita nak buat apa? Tolong jambi dia tak jambi, kita pergi ambil tali tu kan. Dia kata pergi tambat, biasanya liak pergi tambat. Sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala kata Quran hujjatul laka aw alayka, di akhirat kelak Quran akan jadi hujah kepada kita ataupun dia akan menyanggahi kita, sebab Allah azza wajal telah menurunkan segala arahan dan larangan. Kalau kita buat, kita berdiri depan Tuhan nanti, yang ni lah hujah kita. Kalau kita tak buat, Quran ni lah datang akan menuntut segala yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini. Semua manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'i'un nafsah. Kita ni pagi-pagi petang-petang kita jual diri kita. Siapa tak jual diri dah? Kita ni hari-hari tambah hari kan, kita rasa macam oh hari ni umur aku. Tapi kalau kita fikir hidup ni macam ni, dari sini bermula, di sini berakhir. Setiap hari dia duduk pergi ke arah kematian. Walaupun kita tak perasan, hakikatnya kita menuju kepada kematian. Walaupun kita jumpa hang lah ni kuih duk sihat, nampak kuih duk panjang lagi umur ni, dah 5 tahun lagi kita tak jumpa, kita memang akan, hakikatnya kita akan balik kepada kematian. Walaupun apa pun kita sambut lah, apa pun orang tolong menyanyilah dengan lagu sidik sigaraga ke apa kan, tapi kita akan selamat apa hari jadi apa, tetap. Kadang-kadang ramai lah orang buat sambut-sambut kan, tapi hakikatnya manusia ni lagi dia tambah innama antal ayyam, kata Hasan al-Basri, engkau adalah bilangan hari-hari. Bila sampai pergi separuh, kuranglah hari-hari kita. Apa kita hakikatnya lebih daripada itu? Walaupun ada orang kata apa saja, tak kata saya ni pergi makan collagen lah ni tak rasa lambat lagi nak mati. mati sampai hari kita mesti mati. Hanya saya cerita Juha tu saja yang boleh buat lawak macam tu. Juha ni satu orang, otak dia fikir macam mana nak. Orang jumpa ada orang tanya, Juha hang umur berapa? Dia kata 45. Berapa tahun kemudian orang dia jumpa lagi, hang berapa Juha umur? Bukan aku beritahu kat hang dah berapa tahun lepas aku 45. Dia kata berapa tahun dah hang beritahu 45 eh. Dia kata macam ni nak abang kan, orang yang jujur dan benar ni dia tak ubah cakap dia. Sekali dia beritahu 45 sampai bila-bila pun 45. Orang macam ni kalau kita debat kan kita kalah. Hakikatnya manusia demikianlah. Kita bangkit pagi ni sama ada kita duk jual diri kita ke arah ba'i'un nafsah. Fa mu'tiquha aw mubiquha. Kita akan memerdekakan diri kita daripada neraka ataupun kita akan bawa diri kita ke masuk neraka. Tak ada. Kau kata aku ni tengah-tengah ni kot. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan hari ini. Maka Quran kata innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum
bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Taala membeli daripada orang mukmin diri mereka, harta mereka, bayangkan mereka syurga. So hari ini kita jual apa untuk Allah? Ada orang terpaksa tahan diri dia untuk agama, ada orang guna duit dia untuk, nampaknya macam kita keluarkan duit bubuh dalam satu tempat, tapi kita beli diri kita sebenarnya, kita beli tiket diri kita untuk ke syurga. Para sahabat pihak tahan diri mereka mati, nampak macam habislah, tapi sebenarnya dia jual diri dia untuk dia ambil tempat di syurga. Hidup ni berjalan dengan membeli dan menjual. Baju yang kita pakai, ada orang jual dan kita telah beli. Kopiah yang kita pakai, kita nak match ni, minyak kita, kita beli dan jual. Tempat di syurga pun tak dapat percuma, kena beli dan jual. Dan syurga bukan murah. Duduk saja-saja, pegang petang-petang saja, pegang-pegang tasbih, nak buat apa? Masuk syurga. No, masya Allah, masyarakat macam-macam penyelewengan. Aku kira tasbih ni ya. Syurga tak boleh beli macam tu. Syurga harga dia mahal. Zikir penting. Zikir penting. Setiap orang berzikir tak apa. Tetapi Allah Azza wa Jal menyuruh kita sebenarnya, memberitahu kita, ini fadhail. Ini hanya fadilat. Tapi agama ditegakkan dengan perjuangan membeli diri. Allah Subhanahu wa taala kata, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka dibiarkan berkata kami beriman sedangkan mereka tak diuji? Kita tahu aku alhamdulillah, siapa tak kujai aku. Bahasa kita tak, Allah kata uji. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massatumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'a ummati nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga sedangkan tidak datang kepada kamu ujian yang telah mengenai orang-orang yang sebelum daripada kamu, sehingga berkata, sehingga keyakinan mereka digoncang, iman, perasaan mereka digoncang, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilalah pertolongan Allah. Maksudnya Tuhan nak tolong kita bila ni? Banyak sangat kena ni. Mata Nasrullah. Tuhan kata, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah dekat. Sebahagian mereka yang berjuang tidak melihat apa-apa kemenangan. Kalau kita baca dalam surah Al-Buruj tentang Ashabul Ukhdud, tuan-tuan umpunya parit yang dicampak masuk ke dalam parit api. Kisah mereka berakhir dengan kematian dan tragedi semata-mata. Tidak ada cerita kerajaan yang menang atau jawatan yang mereka dapat hasil daripada perjuangan mereka. Sumayyah yang dibunuh tidak pernah melihat kemenangan apa-apa jawatan melainkan kematian dirinya sahaja. Demikian Yasir, keluarga Yasir yang diseksa. Tetapi mereka mendapat kemenangan di sisi Tuhan. Yang hidup meneruskannya, yang meneruskannya dan mendapat jawatan, mendapat kedudukan daripada perjuangan yang sebahagiannya menang. Belum tentu kadang-kadang selepas mendapat kemenangan mereka terus istiqamah di atas jalan Tuhan. Kadang-kadang lebih baik tidak menang sehingga manusia itu menemui Tuhan dalam keadaan ujian dengan penuh sabar dan ikhlas di atas jalan Allah, daripada orang yang menang kemudian mengubah niat dan perasaannya. Allah kata, kamu sangka kamu boleh masuk syurga sedangkan kamu belum diuji. Maka agama menuntut supaya kita semua berlakukan sesuatu untuk berkorban kerana agama. Bagus yang mari kuliah, bagus yang mari dengar mengaji, alhamdulillah, masalah. Tapi kena buat sesuatu supaya umat ini kuat. Kena infak pada jalan Allah, kena nasihatkan kaum muslimin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Manusia semua kerugian, melainkan yang beriman, beramal saleh. Tak boleh, tak belum selamat. Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita telah pesan untuk keluarga kita, kita telah pesan untuk sahabat kita, kita telah pesan untuk orang lain, kita telah pesan untuk diri kita supaya berada di atas kebenaran dan sabar memperjuangkan kebenaran. Hanya itu jalan yang selamat. Maka berpagi-pagi, berawal-awal manusia itu, kata Nabi, menjual diri mereka sendiri, sama ada mereka dapat membebaskannya daripada neraka ataupun mengikat diri mereka ke dalam neraka. Wallahu ta'ala alam. Azan. Apa hukum untuk imam tinggal jemaah main kuliah mufti? Kalau ada orang ganti tak apa. Depa pun kena fikir juga, mungkin tu imam nak main mengaji kan. Lepas tu nak balik mengajar. Tapi kalau tinggal tetap malam dia habaq. Malam ni pergi mana? Tak ada. Pergi kuliah mufti. Lepas tu bila esok pun tok imam tak ada nanti, pergi kuliah mufti. Orang kampung heran, mufti ngejar seminggu sekali ya tak main. Tok imam heran, hilang tak dapat kita. Jangan tak main subuh. Tok imam subuh tak main pagi tadi, pergi kuliah mufti. Itu tak boleh lah. Tapi kalau dia main sekali, cumanya kalau dia tu ada kritikal tempat dia, dia tahu malam tu kalau dia tak ada, tak ada siapa boleh jadi, dia kena kekal di tempat dia. Tapi kalau ada orang ganti untuk malam tu, tak apalah. Dan dia gantilah pada hari yang lain. Dia selang seli dengan tu imam. Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia dengan jiran dia, dia bergilir datang ke kuliah Nabi sallallahu ke kuliah Nabi lah, bukan kuliah lah. Datang ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sama kuliah saya dengan kuliah Nabi, tapi nak cerita riwayat dah. Maksudnya dia datang bergilir. Hari ni kawan dia datang, jiran dia, besok dia datang. Jadi bila balik dia habaq. Hampir dengar malam tadi dia habaq. Kau ni pula balik abang. Dia tanya adab bahthul muzakarah. Quran kata wajadilhum billati hi ahsan, dan berdebatlah kepada mereka dengan cara yang baik. Ada tak debat dalam Quran? Ada. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan latihi ahsan, dengan cara yang baik, paling baik. Jangan kata dia pergi maki kan. Kena manusia ni ada masalah. Kita dalam hidup ni kita jangan melampau. Ni contohlah cerita ni, bukan nak berdebat, cerita. Ada masalah fiqh. Fiqh ni luas. Kalau ada orang kata kita bagi makan anjing, contoh, dapat pahala. Dapat pahala lah dengan anjing. Bagi minum anjing, dapat pahala. Ada hadis tak? Ada. Ataupun orang kata bahawasanya jilatan anjing ni najis. Dan sebagian ulama kata hanya jilatan dia saja yang najis. Mughalladhah, yang lain daripada itu mutawassitah. Maksud dia basuh. Ini qaul. Ini qaul disebut. Hatta di kalangan ulama Syafi'i menyebut hal yang sama. Kita kata saya tak setuju pendapat tu, tak boleh. Tak payah kata mufti anjing, tak payah. Rendah sangat akhlak nilai. Tapi orang kata, saya kata tak berkudik pun. Tapi maksudnya manusia ni orang selain daripada Allah dan para malaikat nilai kita. Orang mukmin juga menilai kita. Pada perkataan yang baik itu ada sedap telinga yang baik mendengar. Kalau kita soleh, baik, niat kita baik, orang dengar pun sedap. Orang dengar, orang rasa macam nak beramal dengan agama. Orang balik daripada kuliah kita
mohon dengan kuliah saya, saya tak tahulah, Allah Allah saya doa kepada Allah Ta'ala. Tapi kuliah orang yang salih. Kuliah orang salih. Kita pergi dengar kuliah ulama-ulama yang salih. Kita rasa kita balik, kita nak beramal. Kita dengar perkataan yang baik. Kerana Quran bahasa yang baik. Bahasa yang baik, teratur, perkataan dia yang baik, indah, cantik. Hatta Quran sebut yang baik-baik. Dia nak sebut kepada tentang persetubuhan, dia sebut perkataan yang baik. Aula mastumun nisa. Kamu sentuh menyentuh perempuan. Quran sangat santun. Tiba-tiba kita kata kita mengaji Quran, maki orang. Jadi ini tidak santun. Nak berdebat, Nabi pun juga kata wajar, Quran kata wajar dia dengan santun, dengan hormat. Adakah dinosaur dan manusia zaman batu itu satu teori dan fakta? Kalau fakta, bolehkah Nabi Adam manusia pertama yang di sana? Sampai ke dinosaur kita ni. Adam alaihi salam wujud? Tak boleh siapa kata no. Kalau kata tak ada Adam, ini bahaya, rosak akidah dah. Sebab Adam disebut dalam Quran. Kalau dia kata saya tak percaya dinosaur ada, yang ni mungkin kita boleh kata dia ni tak reti sains ke tak reti apa, tapi dia tak rosak akidah dah. Sebab apa? Benda ni tak ada mention dalam Quran. Habis tu tulang-tulang tu tak tahu apa, dia tak percaya umpamanya. Walaupun kita kata tak betul lah, bukti menunjukkan ada. Kita kata hang ni tak reti, hang ni tak berdunia dengan orang, semua boleh kata lah. Tapi kalau dia tolak Adam, ini rosak akidah dah. Cuma dalam nak menafsirkan Adam alaihi salam, kita tahu apabila Allah kata jadikan Adam sebagai khalifah, wa qulna bitu minha jami'an, halau semua. Allah Ta'ala halau dia. Bumi dah ada. Tentu bukan Adam yang pertama duduk di bumi. Bumi dah ada. Malaikat tanya Tuhan. Quran malaikat kata apa? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha? Adakah kau nak menjadikan padanya mereka yang memusnahkannya? Wa yasfiku ad-dima, dan menumpahkan darah. Sedangkan kami ini bermuji, memuja dan memuji engkau. Malaikat ni dia bukan ingkari. Istifham ni bukan ingkari. Bukan dia question Tuhan tu kerana tanda objection. Bukan dia bantahan. Tetapi kerana dia nak tahu. Kerana malaikat ni dia tak bantah Tuhan. Sebab la yu'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak ada hak Tuhan. Habis macam mana malaikat tahu yang manusia ni akan tumpah darah? Sebahagian pengkaji kata kerana malaikat ni melihat kepada pengalaman makhluk yang sebelum tu. Artinya kemungkinan pada tafsiran mereka, ada dah manusia, bukan manusia, ada dah makhluk lain sebelum manusia di atas bumi ni. Adakah mereka tu macam manusia juga, lebih tinggi ke ataupun Adam lain ke? Wallahu a'lam. Ada tak tafsiran tu di kalangan para ulama? Ada tafsiran tu di kalangan para ulama. Nak bahas tu panjanglah. Apa hukum meninggal solat jemaah dan Jumaat dengan ahli bidah dan bina masjid lain untuk solat dalam kampung yang sama? Yang pertama, kalau betul imam itu melakukan bid'ah, bid'ah ni nak tengoklah ada benda yang khilaf. Benda khilaf ni misalnya dia bismillah jahar orang sir, tapi itu tak boleh dinamakan dengan bid'ah.
Cumanya mungkinlah bagi pihak pentadbiran kita tak, kita nak selaras, tapi kita tak kata tu bidah. Dan kita tak pernah kata sembahyang tu tak sah. Ha? Macam ada satu mamat tolong tafsir tu. Kan? Kita sah. Cuma kita kata, dan kita tak boleh tinggalkan imam hanya kerana benda macam tu. Yang tu urusan dia dengan pihak pentadbiran. Ha? Kerana urusan seperti itu. Tapi kalau imam buat lepas sembahyang tu dia baca entah apa-apa. Faham tak? Mengganggu orang lain yang nak solat lagi. Ini patut ditegurlah. Ha? Mengganggu orang lain. Ha? Umpamanya. Ataupun imam ni itu ditegur dan diangkat kepada pihak yang yang dapat menegur. Namun boleh tak kita ni pi buat masjid lain? Kita tak buat masjid lain. Kita tak buat lagi sembahyang dia sah, kita tak buat masjid lain. Cuma kita boleh al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Melainkan bid'ah mukaffarah. Bid'ah mukaffarah, bid'ah yang keluar daripada agama. Umpamanya dia kata kita ni tuan-tuan kalau nak sembahyang kena bayangkan rupa, bayangkan depan kita ni Tuhan sekian-sekian. Ah, ini mukaffarah. Pasal dia nak membayangkan Tuhan macam dengan makhluk. Boleh membawa kepada rosak akidah. Umpama. Ataupun bid'ah yang teruk yang boleh membawa ke arah itu, seperti dia kata kena bayang muka syekh dulu baru ingat Tuhan. Ni ada dalam sebahagian tarekat-tarekat. Ini juga boleh merosakkan akidah. Ha? Merosakkan akidah. Ha? Orang mengadap Tuhan, semayang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, dia bayangkan syekh lah. Bayangkan syekh lah. Lain daripada itu, jangan buat masjid lain lah. Dah buat masjid lain, jenuh nak cari duit pula dah. Tapi kalau kita tak selesa semayang belakang tu imam, tu imam tempat kita ni, katakanlah, baca ni, kita rasa tak puas dia baca tu, tak apa nak kena. Jadi kita ni tak kata apa lah kat dia. Kita pergi sembahyang masjid jauh sikit, boleh ke tak? Ha, boleh. Ataupun tu imam tu mengamalkan satu amalan yang kita tak setuju, boleh tak kita pergi sembahyang masjid lain? Boleh. Tapi kita tidak menghukum imam tu, melainkan setelah kita ahlul ilm dan mengangkat benda ni dalam konteks sendiri ni, angkat benda ni pada kita. Bolehkah isteri yang haid melakukan hubungan intim dengan si suami? Jelaskan pokok. Intim tu apa dia? Ada kumpulan intim nasyid. Kalau setakat bernasyid dia tak apa lah. Kata Aisyah, Nabi buat kulli syai' ilal jima'. Malaikat semua boleh buat melainkan jima'. Bahkan dalam riwayat Nabi datangi isteri dia kalau haid, Nabi suruh mereka pakaikan menutup kemaluan mereka saja, dan baginda menggauli mereka tetapi tidak menyetubuhi mereka. Kita tak ada lah khurafat kata ni hang ni datang bulan jangan main dekat dengan aku kan? Yang tu tak ada dalam agama. Adakah dengan berlafaz talak tiga pada perceraian kali pertama itu isteri jadi bain kubra, tertalak tiga atau satu? Tuan-tuan tanya soalan ni di dalam negeri Perlis. Dalam negeri Perlis ni menurut enactment dia, dia pakai kaul yang dipakai oleh kebanyakan negeri Arab, iaitu talak tiga. Bagi kali yang pertama ke, jatuh sah satu. Kau dia marah kat bini dia, aku geram kat hang lama dah 3,303 kali 34 aku talak hang ni. For the first time kita counted satu. Kita kira satu. At-talaqu marratan, talak dua kali yang boleh rujuk. Lepas pada tu menyesal, dia rujuk balik, dia talak lagi. Selagi dia kira ikut kali, bukan ikut jumlah yang kita sebut dalam negeri ni lah. Tapi kalau dia talak benda tu di Kedah, dia rujuk kepada mahkamah Kedah, mereka akan pakai kaul yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i,
berdasarkan jumlah yang kau tu kata. Kalau dia kata sampai 3, 3. Tetapi kita percaya pada talak itu, hukum iddah itu ada rahmat Tuhan. Sebab tu Tuhan bagi banyak kali, sebab dia mahu supaya manusia berfikir. Karena tak ada orang, orang ni bila talak ni dia emosi. Kalau kita kira berdasarkan mulut dia, habis. Tapi Tuhan nak bagi peluang. Jadi tak usah kira mulut dia, kira berdasarkan kali. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Oh, ini marah. Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika dia bagi fatwa ni, menyanggahi pandangan jumhur pada zamannya, dia telah dipenjarakan. Tetapi untuk pengetahuan tuan-tuan, kebanyakan negeri Arab hari ini pakai fatwa ni di dalam enactment mereka. Wasa itu menyelamatkan rumah tangga. Kadang-kadang mai suami isteri, bukan suami yang menangis, isteri yang menangis. Dia sampai 3 talak saya. Nanti dulu, kita minum dulu, kita bagi satu. Dia kata, oh saya duduk kangak. Talak ni satu lagi suami lah. Suka kahwin dengan orang yang berakal. Tengok-tengok talak bagi sampai 3, pasal apa? Bagi satu lah. Kalau hang tak mau rujuk, kemudian aku talak. Ini tengok-tengok sampai bagi sampai 3, lepas tu buat menyesai. Tak, agama bagi itu talak ni ada bid'ah. Bid'ah ni bukan semayang kan? Ada talak bid'ah. Talak isteri masa haid, talak isteri semasa setelah bersetubuh dalam keadaan suci. Talak sampai bagi 3 bukan sunnah macam tu. Bukan sunnah. Orang perempuan, sebab tu orang lelaki ni dia tanggungjawab. Dia kena bayar mahar, bayar apa, dia cari makan. Nak talak fikir elok-elok. Sebab tu bukan orang perempuan tak bagus, orang perempuan pun bagus. Tapi kadang-kadang dia emosi. Allah bagi kuasa talak kat lelaki, dia tak bagi talak kat isteri, takut isteri emosi. Walaupun ramai orang perempuan yang bagus, tak emosi. Tapi ramai juga emosi. Kalau bagi kat dia, kata abang ni lambat hari ni, pi mana orang tunggu sampai sejam. Cek talak abang 6. Pagi dia bagi 6. Tak nak sampai malam, 47 kita kena. Dia belanja habis, kan setakat 100 talak bagi kat dia. Tapi orang lelaki ni Tuhan bagi 3. Bagi 3 dia pun, nah, taklah kita pun tak belanja lah kan. Bukan dah perempuan tak ada akal, perempuan ada akal juga. Tapi kadang-kadang dia emosi. Emosi. Dan Allah jadikan dia emosi itu untuk kita. Untuk kita kan. Macam tu Allah jadikan. Sebagai talak, tulang rusuk eh. Macam tu dia bengkok kalau dia tak sama lagi. Tak hang ni apa sikit-sikit nak merajuk. Macam itulah perempuan. Kita terima habis lah, walaupun kita tegur terima. Kalau isteri kita sama dengan kita, kacau. Dia tak abang dalam masalah dengan cik lah. Jom kita turun tumbuk di bawah, mati kita. Tak apalah dia menangis, dia merajuk. Padan Tuhan cipta elok dah. Bolehkah bapak sebagai wali wakil pada abang dan abang pula pada juru nikah? Kalau dia wakil pada abang dia, anak dia, dia nak abang dia nak pergi serah kat juru nikah, dia kena pergi tanya pak dia tu. Boleh nak pergi kat juru nikah sebagai wakil? Dia kata okey, tak apa. Adakah hukum gantung kepada peniaga dadah itu betul dengan hukum syariat? Ada hukum ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang orang yas'auna fil ardi fasada, buat musnah dalam muka bumi. Antara benda an yuqattalu au yusallabu, sehingga akhir hayat, dibunuh ataupun disalib. Ini orang yang musnah dalam muka bumi, rompak, takutkan orang, tahan kereta kenderaan orang, potong orang. Orang macam ni dia tak kena hukum biasa, dia kena dahsyat, sebab dia telah menimbulkan kacau bilau dalam negara. Okey, orang yang bagi dadah kat orang ni, kacau bilau lah negara.
kemusnahan disebabkan dadah dia terlalu besar. Maka ulama-ulama pada zaman ini ramai menafsirkan bahawa saja mereka kena hukuman ni. Mati. Pak Saudi pun mati. Sebab apa? Kadar musnahnya, terutama orang Islam, punyalah banyak. Dadah adalah alat musuh. Kena sebut sikitlah. British, sebelum dia masuk ke China, dulu ada perang candu. Siapa baca sejarah? Dia bagi orang Cina makan candu tu, habis. Segala kung fu semua tak main. Cerita lah kung fu ni, Cina terbang 70 bukit, 7 bukit lancar. British main tembak dengan meriam, dia demam. Macam Indonesia punya silat dalam, punya hebat. Terbang daripada gunung ke gunung. Belanda bawa meriam dah habis kalah. Punyalah jauh Holland. Nak sampai ke Indonesia, pergi tengoklah peta kecil ya Holland. Tewas negara yang begitu besar bangsanya, Indonesia. Setelah melalui punya ribu kilometer datang dengan beberapa kapal, Belanda dapat menewaskan Indonesia. Bayangkan. Tuan-tuan pernah pergi Holland? Pernah pergi? Netherlands? Pernah pergi? Saya pernah pergi. Sana ada jalan-jalan Indonesia. Ramai orang Indonesia duduk macam mana? Dia syok kan? Pasal bekas orang ni dia sayang bekas penjajah dia kan? Macam kita juga kan? Kita memang pergi. Orang Melayu, orang Melayu cuti pergi mana? Pergi London. Kan? Habis dia tak boleh pergi London, raya dia buat Elmer London. Dia makan juga. Tak boleh pergi pun makan yang ni. Kalau ustaz sekolah suruh bayangkan Nabi di hadapan ketika berselawat, ustaz tu ada tak kena kan? Bayangkan apa? Kalau bayangkan tu, bayangkan rasa cinta pada dia, tak apalah. Tapi kalau bayang tubuh Nabi, macam mana kita nak bayang? Kita tak pernah tengok dah. Walaupun sifat-sifat dia disebut, tapi kita tidak melihat dia. Kita tak disuruh hal demikian itu. Okey. Wallahu ta'ala alam, ni last aktiviti Masjid Alwi. Kita bercadang untuk mengadakan kelas taekwondo pada minggu ni, Ahad ni. Jadi tuan-tuan boleh datanglah. Baru ni ada pemberita tanya saya, pasal apa buat taekwondo? Saya pun takut kat tanya, takut Masjid Alwi petuduh nak buat teroris ke apa. Kita habak-habak dah, ni satu senaman. Kadang-kadang duduk senaman saja, biarlah senaman. Zaman dah bahaya. Orang nak rampas beg duit ke apa, sekurang-kurangnya ada lah sikit. Lelaki tu balik, abang sejak pergi masjid ni nampak maco sikit ya? Ya, isteri tanya. Aku bukan sejak pergi semayang, pergi taekwondo sekali. Jadi nampak. Dulu tengok, eh, suami kita takut lipas. Jadi lipas. Apa? Tikus lintas. Isteri dia panggil dia, dia yang menjerit lebih daripada bini dia. Terkejut. Saya baru ni siapa macam kadang-kadang dia kata orang lelaki ni dia tak boleh ya? Dia protector. Sebab tu bila nak kahwin dengan suami tu, dia tengok abang ni betul-betul lelaki ya? Dia. Sebab tu dia qawwam ala nisa, qawwam, qawwam. Maksud dia kukuh, dia dia menguruskan urusan orang wanita. Baru ni siapa abang ni, saya bagus. Dia tertakut ni, dia putaran. Dia kata tikus, lipas takut kat tikus. Kata dia lah, saya pun tak tahu. Tikus takut kat kucing. Kucing takut dekat anjing. Anjing dia takut kat tuan dia. Tuan dia takut kat bini dia. Bini dia takut kat lipas. Dia kata pusing tu lah, kata dia lah. Tapi kalau dengan tuan-tuan dia takut kat lipas, ini something wrong lah.
Jadi yang pentingnya marilah taekwondo tu, punya nak kempen taekwondo sampai setara tu. Kalau tak main juga tak tahulah kan. Jadi hari Ahad lepas Asar. Peserta masih dibuka. Boleh daftar ini ya? Ha? Nak daftar kat Zabar? Eh? Jangan depa kata taekwondo tak sunnah pula, pi cari silat sunnah pula, pening kan. Sunnah lah tu kan. Okey. Kelas memasak ada minggu ni. Hari Rabu lepas Zuhur kaum wanita dijemput. Jadi orang perempuan boleh main lah. Depa kata masak apa yang sunnah? Depa kata masak kurma. Eh bukan. Ini pun satu juga. Pasal apa? Pasal kurma ada di negeri Arab. Jangan masak roti jala. Allahumma ja'alna tahammun ahada jama'an huma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa zalima. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.